Okay, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Rati di sini dan aku mau berbagi pesan dari seseorang buat kamu, okay? So ini juga aku ingatkan timeless, pembacaan kartu adalah energi, energi akan selamanya berubah, cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu. Ya, ini bisa resonate, bisa tidak, kamu percaya atau enggak, kembali kepada kamu. Ini hanya pesan, take it or leave it, it's up to you, okay? Trust or not, it's up to you too, okay? Tapi sebelum aku mungkin shuffle kartunya, kita mungkin akan lihat dulu dari inisialnya, atau mungkin ada huruf ini dalam nama kamu, nama dia. Okay, let's see. Neptune. Okay. I'm so excited. Okay, let's see. Aku dapat double A, okay. Kemudian di sini ada huruf U, ada E, ada S, ada P, okay. Ada double A, ada triple A, okay. Seseorang mungkin punya banyak huruf A dalam namanya. Ada N, ada I, ada double N, okay. Ada triple A, okay. Atau mungkin seseorang punya banyak huruf E dalam namanya dan ada huruf C. Okay, SP mungkin di sini specific person, okay. Orang yang memang ada koneksi sama kamu di sini. Okay, aku dapat kata-kata spin, ya berputar, spin, spin it, putar mungkin seperti itu. So aku lihat, okay. Apa ya? Di sini ada roda. So mungkin di sini kayak ada hubungan yang mungkin nggak stabil, on dan off ya, karena kayak berputar terus. Atau mungkin kamu ada siklus sama dia, cycle sama dia. Ya, seperti itu. Jadi terhubung lagi, off lagi, terhubung lagi, off lagi. Mungkin ada karmic ties atau karmic bonds ya, atau karmic journey di sini yang harus kamu clearkan. Ya, tapi kita akan lihat dulu mungkin dari zodiaknya, maybe like yeah, something like that. Okay, wait a minute, kita akan lihat dulu dari zodiaknya. Okay, Seven of Wands. Okay, mungkin kamu ada argumen konflik di sini. Seseorang mungkin bekerja di kepolisian atau di sini kayak apa yang berhubungan dengan kayak aktivis ya, mungkin seperti itu. Okay, kemudian di sini ada Seven of Coins. Again, angka 7, 7, 7 penting. Mungkin ya, 7, 7, 7 penting. Kemudian ada Three of Cups. Ya, seseorang ingin reunion sama kamu. Again, di sini mungkin inisial H, inisial A, N, D, I, M, A, D, E. Mungkin seseorang bernama Made, okay, mungkin dari Bali juga bisa. Crafts, ya. Mungkin ada huruf ini, handmade crafts, dalam inisialnya. Ya. Ini bisa dipakai nih buat inisial, seperti itu. Atau di sini kayak mungkin kamu tidak ada komunikasi dalam waktu yang lama, atau hubungan kamu sudah lebih dari 7 tahun, mungkin hampir 7 tahun, 3-7 tahun, atau kamu sering melihat angka 777 dan 333, ya mungkin 777, 333, mungkin seperti itu. Dan ya, aku lihat di sini ada pertemuan, reunion, rekonsiliasi, ya, setelah konflik dan menunggu waktu yang lama, seseorang akan kembali untuk komunikasi. Mungkin kamu dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, ya seperti itu. Tapi kita akan lihat mungkin. Oke, okay, pesannya it is safe for you to love. Ya, seseorang ingin kamu buka hati, dia akan kembali ke kamu di sini. Oke. Okay. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke, okay, mungkin di sini seseorang yang sangat berbeda jauh dari kamu. Ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Entah mungkin di sini perbedaan culture, budaya, atau apapun di sini. Pokoknya dia berbeda sama kamu. Oke, okay, soulmate. This is your soulmate. Ini energi soulmate kamu. Oke, okay, flirt. Seseorang ingin berkencan lagi dengan kamu. Oh. Ya, yeah. Tapi aku rasa di sini yang paling menarik adalah perempuan ini. Karena dia kayak berpikir ya. Entah di sini seseorang berpikir merenungi tentang kamu, entah di sini dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk kembali dan berkomunikasi, entah di sini dia sedang berpikir menunggu waktu yang tepat, ya.
Atau di sini dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk dealing dengan egonya seperti itu. Like dia like perempuan ini berpikir di sini, dia berpikir nih. Atau kamu di sini akan berpikir terima apa enggak penawaran itu, mungkin seperti itu. Atau mungkin di sini kamu akan punya choices, pilihan, karena aku dapat Three of Cups. Jadi mungkin kamu akan milih nih di sini. Ada energi orang baru, ada energi orang masa lalu. Ada dua cinta yang akan hadir, two people. Ya, dua orang yang akan hadir dalam kehidupan kamu ke depannya, atau mungkin saat ini telah di link, mungkin seperti itu. Ya, karena aku dapat Three of Cups. Ya, atau kamu kayak nggak nyangka aja tiba-tiba bertemu dengan energi masa lalu kembali. Like that. Seorang dulu mungkin kamu ada argumen, ada konflik, ada bukan perkelahian sih, lebih kepada kayak ya ego, emosi mungkin seperti itu. Yap. But seseorang memikirkan kamu. Ya, romantic feeling, seseorang ingin kembali untuk menjalin hubungan dengan kamu. Dia ingin romansa itu. Ya, dan love yourself first. Di sini kamu yang makin mencintai diri kamu makin fokus pada diri kamu. Oke, dan di sini ada playfulness. Again, seseorang merindukan vibes kamu nih di sini. Dia masih punya passion juga sama kamu. Passionnya sangat kuat. Tapi kita akan lihat mungkin apa yang ingin dia sampaikan. Oke, ungkapan hati terdalamnya dia sama kamu. Oke. Oops, sorry. Oke, please talk to me, baby. Oke, please bicara sama aku di sini. Dia ingin ngomong sama kamu. I will propose you. Aku akan melamar kamu, atau mungkin di sini aku akan menyatakan perasaanku dan aku ingin kembali sama kamu. Mungkin seperti itu. Oke, you are on my mind 24/7. I can't stop. Ya. Yes, ini kan dia seorang dia nyambung nih. Dia memikirkan kamu nih. You are on my mind ya. Mikir terus mikir, merenungi tentang kamu. Ya. I can't stop. Aku tidak bisa berhenti untuk tidak memikirkan kamu. Jadi dia terus mikirin kamu di sini. Oke, mikirin kamu, rindu sama kamu. Mungkin kayaknya aneh juga, but ya, mungkin seperti itulah. I really want you now. Aku menginginkan kamu sekarang. Ya, seseorang menginginkan kamu di sini. Oke, kita ambil tiga ini. Oke, I wonder if you still love me. Aku masih penasaran. Aku masih kepo, apakah kamu masih mencintai aku? Oke, apakah kamu masih mencintaiku? Oke, pesan dari seseorang. Apakah kamu masih mencintaiku? I miss being with you. Aku rindu bersama kamu, momen sama kamu di sini. Ya. Aku dapat key di sini. Mungkin ada something about kunci, entah kamu yang membuka kunci di hatinya atau dia yang memang hanya kamu yang bisa membuka kunci di hatinya, atau hanya dia yang bisa membuka kunci di hatimu, atau mungkin sesuatu berhubungan dengan kunci, entah kunci rumah, entah kunci mobil, atau ada satu momen di mana yang berhubungan dengan kunci seperti itu. Atau di sini aku dapat lock unlock, so mungkin dia ingin membuka kembali hubungan itu sama kamu. Trying to forget you but it's not working ya. Aku mencoba untuk melupakan kamu, nggak bisa, susah. Di situ aku terus mikirin kamu gitu, aneh memang. I just want to hold you again. Aku ingin memeluk kamu kembali, bersama kamu kembali di situ. I was not ready to commit. Mungkin dulu aku nggak bisa untuk komitmen. Aku merasa belum siap. Aku merasa belum bisa untuk. Aku belum matang waktu itu. Tapi dia ingin sekarang. Oke, sebentar kita akan lihat lagi. You always have a special place in my heart. Ya, kamu punya kunci di hatinya. Jadi cuma kamu yang mungkin bisa membuka hatinya. I don't know, like something like that. But I'm crazy in love with you. Aku kayak bener-bener tergila-gila jatuh hati sama kamu di situ. Ya. Oke, dan di sini dia bilang you give me butterflies. Jadi emang dia ada feeling ya sama kamu. Dia punya feeling yang dalam. Ya, butterflies seperti itu. Mungkin juga kamu sering melihat kupu-kupu. Again, I need you baby. Aku membutuhkan kamu. Oke, please be patient with me. Please bersabar denganku. Coba aku ngambil another cards. Oke. Di sini I look at your
pics every day and I break down. Aku melihat foto kamu, mungkin aku stalking kamu dan aku ngerasakan aku ke-trigger. Nah, mungkin seperti itu. Oke, dan dia bilang juga I made the wrong decision. Aku buat keputusan yang salah dulu ya dengan cara meninggalkan kamu. Aku salah dalam hal ini. Mungkin dia bilang gitu. Aku membuat keputusan yang salah dulu. Ya, telah pergi darimu. Mungkin seperti itu. I don't love him or her. I just love you. Ya, mungkin di sini ada gangguan pihak ketiga sehingga dia memilih orang lain atas kamu, but dia merasa dia membuat keputusan yang salah dan dia ingin kembali mungkin unblock you or me. Ya, unblock. Mungkin di sini blokir unblock. Ya, block unblock di sini. Mungkin kamu blokir dia atau dia blokir kamu. Kalau dia blokir kamu, mungkin ke depan dia akan buka blokirannya. Kalau kamu yang blokir dia, mungkin dia meminta kamu untuk buka blokirannya dia. Something like that. Okay. Okay, you make me melt, then let's get married. Okay, dia ingin proposal ke kamu. Ya, di sini. I will propose you. Tapi yang paling menarik sih dari sini, I wonder if you still love me. Apakah kamu masih mencintaiku di situ? Dia bertanya-tanya nih, apakah kamu masih memiliki perasaan sama aku di situ? Karena dia merindukan kamu di sini. Someone is missing you. Okay, would you give us a second chance? Bisakah kamu memberikan kita kesempatan kembali bersama? I think about you all the time. Ini juga nyambung dengan kartu ini dan dengan kartu sebentar. I can't stop. You are on my mind. What's going on? I think about you all the time. You are on my mind 24/7. I can't stop. Ini dia mikir nih. Aku terus memikirkanmu di sini. Aku terus memikirkan kamu. Apakah kamu masih mencintaiku? Nah, mungkin seperti itu yang dia ingin sampaikan. Ya, yeah. Do you miss me? Okay, apakah kamu merindukan aku? Mungkin seperti itu. Okay. Dan di sini, expect a message very soon. I can't hold back any longer. Jadi mungkin dia akan mengirimkan kamu pesan segera, karena dia udah nggak tahan lagi, ya. Dia benar-benar ingin komunikasi sama kamu. Dia ingin benar-benar ingin kayak kembali sama kamu, atau mungkin dia ingin merasakan vibes itu sama kamu. Dia ingin berdamai sama kamu. Dia rindu untuk komunikasi. Makanya that's why dia kayak kepikiran kamu terus. I think about you all the time. Aku terus memikirkan kamu. Aku terus memikirkan kamu. Oke, ini masih ada nih. I'm sorry. Maaf, aku minta maaf di sini. Ya. Yeah. Itu mungkin dia pesannya buat kamu, tapi yang paling menarik sih ini juga karena seseorang sedang merenung nih. I think about you all the time and you are on my mind 24/7. Mungkin itu pesannya, aku terus memikirkan kamu and I can't stop. Aku tidak bisa berhenti untuk tidak memikirkan kamu. I can't stop loving you. I can't stop thinking about you. I can't stop missing you. Jadi aku nggak bisa berhenti untuk memikirkan kamu. Aku tidak bisa berhenti untuk mencintai kamu. Dan aku tidak bisa berhenti untuk merindukan kamu. Because aku sudah mencoba berbagai hal di sini. Trying to forget you. Mencoba untuk melupakan kamu. Tapi nggak bisa. Itu nggak bekerja sama sekali buat aku. And I don't know why. I'm sorry, dia bilang. Aku membuat keputusan yang salah. Mungkin dulu aku memilih orang lain atas kamu, ya. Dan di sini you make me melt. Kamu membuat hatiku meleleh, ya. Mungkin cuman kamu yang bisa. Ada feeling yang mungkin ini kamu cinta pertamanya dia, atau mungkin di sini kamu orang pertama benar-benar kayak memberikan kesan luar biasa buat dia. That's all, ya. Entah cinta pertama kamu cinta pertamanya dia, atau memang ada something about first, ya, seperti itu. You are my first love. Kamu cinta pertama aku. Mungkin seperti itu. That's why dia nggak bisa lupain kamu. Atau ada something moment yang dia lakukan itu pertama kali dalam hidupnya. And itu sama kamu. Seperti itu. So you are my first love. Mungkin itu pesannya buat kamu. Dan yeah, I hope you enjoy it. Thank you so much. And bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.